Jumpa lagi sobat. Kali ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana cara jatuh yang benar. Kali ini kami akan coba praktekkan dengan teknik bantingan sapuan luar DA Shiharai dan teknik kaitan Osotogari. Ini untuk mempermudah teman-teman belajar cara jatuh yang benar dan cara membanting yang benar, khususnya untuk teknik kaki. Baik, terima kasih. Selamat mencoba.